أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وذريته أجمعين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا مسلمين من الجمال والمرسلين سواه لأنه تتبسر tuan-tuan dan puan-puan mata Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah kita bertemu lagi pada hari ini. Alhamdulillah ya, kita setelah pun sama-sama dapat menunaikan salat fardu maghrib secara jemaah, alhamdulillah. Dan dalam kesempatan masa yang agak terhad ini, yang lebih kurang berikan setengah jam saja yang akan bawa ibu Aisyah ini, kita akan penuhi ya, dengan sedikit perbincangan tentang siri yang kita telah memulakan beberapa minggu yang lepas, iaitu siri Jom Kahwin. Jom Kahwin tajuk besar dia. So hari ini tajuk kecil dia ialah hukum nikah, hukum berkahwin. Kita ramai yang kahwin kat sini. Yang tak kahwin pun biasanya lebih mahir kadang-kadang daripada orang kahwin. Sebab orang sekarang ni ilmu dia mudah diperolehi. Orang muda yang ada ilmu pasal kahwin ni lebih lagi daripada orang yang ada orang dah kahwin, betul kan? Sebab dia lebih advance eh? Kat rumah boleh belajar, kat internet eh? Mana-mana pun boleh eh? Jadi alhamdulillah pada hari ini ya, kalau yang dah tahu alhamdulillah, kita sama-sama ulang. Yang belum tahu insyaAllah kita sama-sama tahu insyaAllah eh? Baik. Hukum nikah secara umumnya mungkin kita dah tahu lah. Berapa hukum nikah? Boleh? Ada berapa hukum rukun, apa hukum nikah? Hukum nikah, apa hukum nikah? Wajib, sunnah, makruh, harus, haram? Ada? Ada yang jawab? Tak apalah, kita sama-sama baca eh? Bukan tak ingat eh? Dah mungkin lama kan? Kita pun nak pegang ni insyaAllah. Baik tuan-tuan, disebutkan dalam buku ni, buku yang kita baca ni, buku Fiqh Manhaji ya. Buku Fiqh Manhaji ni kita pertama ni pelajar, Yusin pelajar ni Fiqh Manhaji ni, antara subjek wajib lah bagi kuliah syariah. Maksudnya saya pun mengajar subjek ni, alhamdulillah. Jadi kita belajar kat surau ni, kemudian lepas khatam ni semua masyarakat alim lah bab nikah insyaAllah eh? Baik, pengarang ini menyebutkan bahawa dinikahkan muta'adilah ya? Nikah ni kata dia ada berbagai-bagai hukum. Maksudnya nikah ni bukan satu je hukum dia, banyak hukum dia eh? Jadi macam mana hukum ini boleh diaplikasikan ke atas seseorang, dia berbeza-beza ikut orang. Dia bukan macam solat ya, solat asalkan cukup syarat semua wajib solatkan. Dia panggil fardu ain. Tetapi dalam bab nikah hukum dia berbeza-beza ikut orangnya. Ikut orangnya eh? Baik, yang pertama disebutkan hukumnya adalah mustahab, sunat ya. Sunat artinya kalau buat dapat pahala. Artinya bila buat jadi ibadat dia. Nikah ya, seronok-seronok dapat ibadat. Oh, betul. Alhamdulillah dapat pahala. Kan berseronok-seronok dengan isteri kita kahwin ya, maka kita dapat pahala. Ini golongan yang pertama. Okey. Siapa golongan yang pertama ini? Kita cuba check dalam masa ini. Adakah kita termasuk dalam golongan pertama ataupun sebaliknya? Okey. Golongan yang pertama ini ialah disebut kat sini idza kana syakhsu muhtajan ila zawaj. Itu syarat pertama untuk jadi ataupun nak masuk golongan yang pertama ni, disebutkan oleh pengarang ialah apabila seseorang itu berkehendak ataupun perlu untuk kahwin. Itu syarat pertama. Artinya kalau dia perlu kahwin, artinya ada sebab-sebab yang menyebabkan dia perlu kahwin, maka dia jadi sunat untuk berkahwin. Jadi secara umumnya kita faham, kalau dia tak berkehendak, dia rasa tak perlu kahwin pada diri dia, maka tak perlulah dia
atau tak sunatlah dia berjanji. Okay. Kita tengok apa yang dimaksudkannya. Yang dimaksudkan dengan mereka yang berhajat ataupun memerlukan berkahwin itu, antaranya disebutkan sini, pertamanya ialah dia boleh menahan nafsu. Okey, dia nak kahwin, okey, tetapi dia boleh menahan nafsu. Maka sunat dia. Artinya dia mungkin berada dalam keadaan tidak terdedah kepada maksiat. Contoh mudahlah kita tengok, mudah-mudahan harapnya pelajar usia kita lah, ha, yang baik-baik kan, semua sekolah harap kan, contohnya kan. Jadi kita pergi sekolah pun, kita pergi belajar pun, tak ada tengok benda-benda yang tak berapa jomel lah. Contoh lah kalau saya nak bandingkan dengan beberapa sekolah ataupun universiti yang selain dari USIM, selain daripada UIA, kalau kita pergi, baru ni saya ada peluang pergi ke UUM. Ya, awal-awal pagi kita keluar pergi UUM, kita dah nampak macam-macam rupa pemain gala lah contohnya. Ini universiti tempatan, ya, tapi oleh kerana dia bercampur antara Melayu dengan Cina, Islam tak Islam, maka ada lah yang datang makan skirt contohnya. Ya, walaupun bukan urusan dalam kuliah, mungkin dalam kuliah tak dibenarkan lah, tapi di luar-luar tu mereka bebas berpakaian segitu contohnya. Jadi itu sebenarnya mengganggu sikit sebanyak keimanan kita. Ya, tapi kat kursi tak jumpa dah. Ha? Kat kursi tak jumpa, alhamdulillah. So maknanya pagi-pagi student kita belajar, duduk pergi ke apa kuliah, maknanya mata dia tak nampak benda-benda maksiat contohnya. Ha, tapi cabarannya tempat lain pula. Ya. Nah, tapi kalau di universiti-universiti awam yang lain yang bercampur Islam tak Islam, maka bila pagi-pagi tu dah tengok banyak benda yang boleh mengganggu pemikiran dia, boleh mengganggu iman dia. Jadi alhamdulillah. Ya, kalau dalam keadaan begitu contohnya, ya, kalau seorang itu dia perlu kahwin tetapi dia masih lagi boleh mengawal nafsu dia. Artinya dia tidak berada dalam suasana yang mana ditakuti boleh berlaku perzinahan. Nanti dia aman, dia tak nak masalah. Dia pergi pun, dia bergaul pun, dia tahu hak-hak pergaulan dia. Dia pun tak perlu pun, tak perlu yang lelaki, tak adalah yang bawa perempuan kata-kata. Dia tak buat benda tu contohnya, ya? Ataupun yang perempuan pun jaga diri dia, jaga maruah dia, tak benarkan siapa-siapa. Contohnya pegang dia ke, bawa keluar malam-malam contohnya, dia selamat dari situ. Itu antara satu ciri dia, ya? Baik. Kemudian dalam masa yang sama, dia memiliki nafkah. Jadi dia perlu berkahwin, tapi dia masih lagi dapat menahan diri daripada kemaksiatan. Tetapi dalam masa yang sama, dia perlulah ada kemampuan untuk memberi nafkah. Okay? Jadi pertama dia nak, tapi dalam nak tu dia masih lagi dapat mengawal nafsu dia daripada berlaku kemaksiatan. Okay? Kemudian dia pun nak kahwin sebenarnya. Dia pun nak juga kahwin. Dalam masa yang sama, dia pun ada kemampuan untuk memberi nafkah. Artinya, contoh, kemampuan untuk memberi nafkah ini, dia ada dua keadaan. Satu keadaan, pelajar itu sendiri mampu untuk mencari nafkah. Maksudnya macam ni lah. Kadang dia belajar, dalam masa yang belajar, dia bekerja part time contohnya. Ada ramai kawan-kawan kita, anak-anak kita yang bekerja. Siapa nak lupa seorang pelajar perempuan bekerja dekat Jaya, ya? Gaji dia berapa tuan-tuan? Kadang-kadang membesar dari gaji kita. Gaji dia lebih RM2,000. Kerja part time, gaji dia lebih RM2,000 sebulan. Seronok kerja, ya? Nah, cuma risaunya takut seronok-seronok kerja lupa nak belajar, ya? Nah, tapi maksudnya ada kemampuan tak? Maksudnya kalau seorang lelaki, pelajar kita yang lelaki, ada gaji RM2,000, layak tak dikahwin? Layak. Kalau dikahwin dalam keadaan begini, artinya dapat pahala sunat. Dia nak kahwin, dia nak kahwin. Dia ada keperluan nak kahwin, dia ada. Dan dia mampu untuk memberi nafkah, dia mampu untuk memberi nafkah. Dengan gaji contohnya, pendapatan RM2,000 sudah mampu untuk contohnya berkahwin. Okey. Kemudian dia juga mampu untuk membayar mahar. Ini kompol lah. Mungkin RM2,000 tak cukup beli mahar, sekarang mahal. Ya, nikah sekarang mahal. Saya cuba-cuba cek dalam kelas, ada yang RM10,000, ada sampai RM20,000. Allah Akbar, mahalnya sekarang nak kahwin, eh? Saya juga ingat, tapi dah 30 tahun lepas lah, 1,500 je, eh? Dah boleh kahwin dululah, eh? Dia buat 30 tahun lepas, eh? Macam
Masjid zaman kecil apa pun? Seribu. Seribu kan? Sekarang Masya Allah, kalau tak ada 20,000 orang muda ni payahlah nak kahwin. Kalau boleh kahwin pun, mana tidak ikut spek yang kita nak lah. Ada yang murah, tapi kena cari kat kampung-kampung yang tak belajar sangat. Mungkinlah dapat 10,000, 5,000 kan? Tapi kalau mengaji-ngaji ni, dah graduate dan sebagainya, maka nilai dia naik begitu mendadak sekali. Baik. Jadi selain daripada itu juga, yang menjadikan seseorang itu sunat bagi dia untuk berkahwin, dia juga mempunyai kemampuan untuk apa dia? Memberi nafkah bagi isteri dia. Maknanya nafkah maksudnya segala keperluan-keperluan yang diperlu untuk dia bagi sediakan kepada isteri dia. Pada masa itu, maka pada masa itu maknanya sunatlah dia berkahwin. Okay, saya ulang balik kan, ingat. Orang yang sunat berkahwin ialah pertamanya orang yang ada keperluan untuk kahwin. Dia nak kahwin, maksudnya ada keperluan, ada kepentingan bagi dia untuk kahwin. Maksudnya pertamanya dia ingin berkahwin. Yang kedua, ada kemampuan untuk memberi nafkah, ada kemampuan untuk memberi mahar, ya, boleh juga memberi nafkah kepada isteri dia. Dan dalam masa yang sama dia tidak bimbang atau takut berlakunya maksiat. Ya, kalau ini keadaannya, kalau dia kahwin maka dapat pahala mustahab ataupun pahala sunat. Okay, ini golongan yang pertama. Macam mana? Masuk golongan pertama? Dah masuk belum? Ada anak kita ya? Tak apalah. Kalau tak cukup lagi, maka kenalah cari syarat untuk mencukupkan supaya pernikahan kita itu jadi sunat, dapat pahala insyaAllah. Boleh? Berapa lama nak pergi tempoh ni? Sebulan, dua bulan? Boleh? InsyaAllah. Baik. Jadi kalau ikutkan semuanya, kalau ada syarat-syarat yang kita sebutkan tadi, maka pernikahan pada masa itu dia jadi sunat. Baik. Kenapa dia sunat? Antaranya ialah kerana apa dia? Kerana menjaga nasab ataupun keturunan. Sebab apa? Sebab bila kita dah cukup syarat, ya, dan kita pun memerlukannya, maka sesuai sangat dalam masanya untuk kita buat, untuk kita kahwin. Ya, sebab bila kita kahwin, apa kesannya kahwin dia? Pertama, kebaikan untuk diri kita. Betul kan? Bila kita kahwin, beza anak-anak yang belum kahwin lagi ni, kita nak promote supaya kahwin cepat-cepat. Sebab kahwin ni amat menyeronokkan, ya. Kahwin ni amat memberikan kegembiraan kepada kita. Tapi syarat kenalah, kena pilih yang betul, ya. Saya selalu cerita kat student, ya, isteri ni boleh jadi syurga, boleh jadi neraka. Sama juga lah, suami pun kadang-kadang boleh jadi syurga, boleh jadi neraka. Maksudnya apa dia, tuan-tuan? Bila isteri kita mempunyai ciri-ciri syurga, artinya kita akan seronok, suka, gembira, tenang jiwanya bila kita balik ke rumah. Rasa seronok dia nak balik. Itu isteri bersifat syurgawi. Bersifat syurgawi. Kalau nerakawi pula, bersifat neraka pula, maksudnya panaslah. Panaslah keadaan ni, balik sentiasa panas. Suasana pun tak aman, asyik nak berberang je, asyik nak merungut je, asyik nak komplain je. Semuanya tak kena. Itu ada sifat-sifat apa ni, isteri neraka. Dia agak-agak tak berlaku macam tu lah. Jadi bila kita kahwin, tuan-tuan, nama Allah SWT, bila ada cukup syarat tersebut, maka ya, apa kebaikan selain daripada kita dapat mana sakinah, mahabbah, kasih sayang, layanan kepada isteri yang baik, yang taat kepada kita dan sebagainya, kita juga boleh memberikan manfaat kepada isteri kita. Maksudnya contohlah, contoh kita kata seorang wanita yang kita kahwin tu dia tak ada kemampuan, contohnya ayah dia tak mampu, maka bila kita kahwin dengan dia, maka kita mengambil alih tugas ayah dia untuk memberi nafkah. Maka kita sebenarnya telah membantu dia supaya dapat hidup lebih maknanya senang, lebih mudah, dengan sebab apa yang telah kita infakkan untuk dia. Itu sebahagian daripada kebaikan. Kebaikan daripada lain juga, pertamanya selain daripada itu ialah juga untuk memelihara dan melindungi dia. Ya, contoh mudah sebab itulah ada juga, ya, sama-sama kita yang berpandangan, ya, baik kita kahwin dengan anak-anak kita cepat-cepat. Contohnya dia datang daripada Kelantan, daripada Johor, daripada Kedah.
Contohnya datang belajar kat Isin jauh, mak ayah dia nak datang jenguk, payah kan. Nabiya macam tu pun tu risau juga. So apa dia kata? Baik kita kahwinkan dia. Ha. Apa matlamat kahwin? Bila kahwin ada dah laki dia yang terus jaga. Betul eh? Ha, saya rasa okey juga, boleh diterima lah pandangan tu eh. Ha, jadi anak-anak yang belum kahwin ni cubalah eh, cubalah ha, dekat-dekat dengan makan-makan pak mentua supaya dapat kahwin, supaya dapat kahwin cepat dengan alasan untuk jaga anak pakcik. Ha, saya ni sebenarnya tak adalah nak sangat kahwin, tapi kesian anak pakcik eh. Ha, saya dah ada kereta, anak-anak pakcik kadang-kadang naik bas malam-malam ha, tak selamat. Ha, contohnya mana pandailah ha, buat ayat supaya ha, bakal pak mentua tu boleh mempercepatkan ha, apa nama ni, perkahwinan tersebut eh. Baik, itu juga antara masalah ya. Selain daripada itu ya, bila kita dah, kita ni dah bersedia, artinya ya, kita pun ada kemampuan dan kita juga seorang yang baik, maka itulah masanya, saat ketikanya yang sesuai untuk kita dapat jodoh. Supaya apa? Supaya bila kita dah kahwin, oleh kerana kita baik, kita akan pilih juga isteri yang baik. Ha? Isteri yang baik akan pilih suami yang baik. So bila suami baik, isteri baik bergabung, maka insyaAllah dapat juga anak-anak yang baik dan soleh. Sesuailah ha? Sesuailah dan cukuplah. Maknanya syarat-syarat dia yang telah disebutkan tadi ya, syarat-syarat yang ada tadi ya. Baik. Ini berdasarkan kepada sabda Nabi SAW yang pernah kita baca sebelum ni ya. Ceritanya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna ma'an Nabi SAW syababan la najidu syai'a. Masa kami bersama dengan Nabi SAW, ketika kami masih muda, kata Ibn Mas'ud ya, kata Allah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ya. Pada ketika kami masih lagi dalam keadaan muda lah, remaja lagi, dan kami tak ada apa-apa ha, kata Ibn Mas'ud ya. Lalu Nabi SAW berkata kepada kami, ya ma'asyar syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj فَإِنَّهُ أَغَضُّ الْبَصَرُ وَأَحْسَنُ الْفَرْجُ فَمَنْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Jadi ada sahabat-sahabat ini muda-muda yang bersama dengan Nabi. Jadi mungkinlah Nabi tengok mereka-mereka ni ya, mungkin sebahagian mereka dah ada kemampuan untuk berkahwin, ada yang tak. Jadi Nabi SAW kata, wahai para pemuda ya, sesiapa saja di antara kamu yang ada kemampuan al-ba'ah, Nabi sebut sini, faliyah tazawaj, maka hendaklah kamu kahwin. Artinya Nabi menggalakkan anak-anak muda ni kahwin cepat sebenarnya ya. Berdasarkan pada hadis ini, kalau boleh, maknanya syarat dia tak perlulah ya, tak perlulah tunggu sama-sama lama-lama. Maksudnya jangan tunggu lama-lama ya. Kalau cukup je syarat, kahwin cepat-cepat kata Nabi. Maksudnya tidak perlu nanti kalau ada setengah wang ya, kahwin nak kena rumah, ada rumah dulu ya, kena gaji, kena ada 40-50 ribu dulu dalam ekor pun nak kahwin eh? Tak, kahwin ini bila cukup syarat dia yang asas, maka kahwinlah eh? Tapi dalam masa yang sama tambahlah eh? Tambahlah punca pendapatan dan sebagainya eh? Yang bagusnya bila kita kerja seorang, kadang-kadang bila kita kahwin isteri pun boleh sama-sama eh? Mencari rezeki sama kita eh? Kadang-kadang ya, orang buat bisnes, kadang-kadang buat bisnes online dari rumah, walaupun isteri tak kerja eh, di rumah pun boleh membantu suami dia dalam mencari rezeki insyaAllah eh. Jadi tidaklah perlu kita nak tunggu sampai komplit, sempurna semua baru kita nak kahwin. Kahwinlah, nescaya Allah Ta'ala akan permudahkan urusan kita insyaAllah ya. Nah, saya pun tuan-tuan kahwin awal, alhamdulillah ya. Umur 23 dah kahwin ya. Kita kat sini berapa student sekarang, berapa umur? Sekarang grad 21. Grad berapa? 23. Ha, 23. Ha, masuk. Cantik sangatlah tu. Ya, bila grad dia dapat sijil, terus kahwin. Ha, tak payah tunggu lama-lama ya. InsyaAllah, mudah-mudahan. Ya. Kenapa Nabi SAW menyuruh ataupun menggalakkan umatnya untuk berkahwin setelah ada apa? Setelah ada kemampuan. Ha, ini pun perlu diberikan perhatian juga ya. Kadang-kadang ada nak kahwin tapi tak mampu, nak juga kahwin, desak mak ayah. Mak ayah dah lah tak ada duit ya? Miskin contohnya ya? Nak tanggung anak-anak yang lain, adik-adik yang masih belajar pun tak mampu, paksa ayah dia bagi duit untuk kahwin ya? Itu pun masalah juga ya? Tak boleh ya? Tak boleh, artinya kalau kahwin juga dia tak masuk dalam hukum yang sunat lah. Sebab dia tak mampu
Ya? Kemampuan juga boleh dikira kalau sekiranya mak ayah sanggup. Boleh. Kalau mak ayah kata tak apa nak. Memang ayah suka sangat, ayah pun lama dah tunggu nak cucu ni. Tak sabar macam tu je. Tak pun kau kahwin. Ayah sponsor 100%. Okeylah kalau macam tu pun dia anggap sebagai ada istita'ah, untuk ada kemampuan untuk memberi nafkah. Ya? Baik. Tapi kalau tak ayah pun tak mampu, kita pun tak mampu, maka Nabi sebut apa kat sini? Fa innahu aghaddu lil basar. Kenapa kahwin tu perlu sangat? Nah, khususnya orang muda lah. Ya, kerana orang muda ni sebenarnya dia bagus kahwin kerana masa muda ni, kerana masa muda lah kata orang tengah galak. Ha? Tengah cergas. Segala-galanya cergas. Ya. Jadi maknanya kalau kita nak contohnya lah, dalam hadis yang lain pun Nabi menyebutkan bahawa inni fakhurun bikum al-umam yaumul qiyamah. Aku suka, aku bangga dengan apa namanya umatku yang ramai anaknya di akhirat. Ya. So macam mana nak anak ramai kalau 50 baru kahwin? Betul tak? So nak kahwin, kena kahwin cepat-cepat. Umur, maknanya 20-23 tu, maknanya dalam tahun 3 tahun 4 tu dah kahwin, sebenarnya dah bagus dah kahwin. Itu masih yang sesuai. Supaya apa? Kalau contohnya lah, yeah, dia start kahwin 23, yeah, sampai umur 60. Contohnya ada apa-apa? Lebih kurang 40, oh 30. Lebih kurang 30 tahun lebih, eh? So kalau 30 tahun, setiap 2 tahun ada seorang anak. Apa-apa? Lebih kurang 15 orang anak. 15 orang anak. Saya dah dekat capai tu, tuan-tuan. Saya sekarang 14. Alhamdulillah. Sebab apa? Sebab kahwin ramai. Ramai apa? Bukan kahwin ramai. Sebab anak ramai. Tak kahwin awal sebenarnya. Sebab kahwin awal dan ramai. Itu ayat. Pembetulan ayat, eh? Okay. Saya kahwin umur 23. Alhamdulillah. Sekarang ni anak baru 14. InsyaAllah tahun depan tambah lagi satu jadi 15. Jadi macam mana nak dapat anak ramai? Kena kahwin. Pertama ni kena kahwin awal. Dan yang kedua ni kena kahwin ramai. InsyaAllah, eh? Mudah-mudahan Nabi bangga dengan kita, InsyaAllah, tuan-tuan, eh? Baik, tuan-tuan. Kenapa Nabi suruh kahwin? Ialah antaranya ialah fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Kenapa Nabi suruh kahwin? Antaranya bila kita dah kahwin, maka akan tertutuplah mata kita daripada melihat yang maksiat diharap-harapkan. Ya? Sebab apa? Sebab kalau kita boleh, boleh apa namanya kontrol minda kita, kontrol mata kita, kita tengok cantik kat luar, alah kat rumah pun ada. Ya. Tengok kat luar umur seksinya, kat rumah lagi seksi. Contoh je. Kalau kita boleh jawab macam tu, mudah-mudahan kita tak buat apalah nak tengok yang kat luar tu, kan? Kalau tak sabar juga, balik cepat-cepat ke rumah. Tengoklah apa yang dekat rumah tu. Itu syaratnya, itu antara apa? Antara hikmah kenapa kahwin tu perlu kahwin masa muda. Ya? Tapi bila dah tua-tua, dah kurang dah selera dia. Ya? Kurang selera, bukan kat luar pun mungkin dah kurang, balik rumah pun dah kurang. Contohnya, jadi kenapa perlu ambil peluang masa muda, inilah di antara hikmahnya. Ya? Nah. Tetapi kalau kurang, wa man lam yastati' fa 'alayhi bisawm. Kalau tak mampu, kalau tak mampu, duit kahwin nak, kemampuan tak ada. Kemampuan tak ada tu banyak sebab lah, banyak sebab, antaranya kerana apa? Kerana kemampuan hidup dan hartanya, kemampuan tak ada. Ataupun kerana sakit, tak mampu juga, ataupun kerana sebab-sebab lain, maka hendaklah dia berpuasa. Kena puasa banyaklah. Orang muda kalau dah kata orang apa nama ni dah nak sangat kahwin, terasa sangat nak kahwin tapi tak mampu, maka Nabi galakkan supaya puasa. Ya? Sebab biasanya puasa ni dia menjadi apa Nabi sebut fa innahu lahu wija, maknanya dia sebagai pendinding. Ya? Kita orang yang tidak muda sangat ni pun sama juga. Kadang-kadang iyalah kita orang lelaki ni kadang-kadang semangat masih kuat, contoh juga kan. Balik rumah, isteri pun tak berapa nak layan dah, contohnya. Yeah. So, maka kita pun kadang-kadang kena berpuasa juga. Yeah. Bukan hanya pada orang muda. Kenapa? Kerana bila kita puasa ni, dia lapar. Yeah. Bila lapar, artinya tenaga dah kurang. Bila tenaga kurang,
dia kurang rasanya, nak ingat benda-benda yang tak sepatutnya dia ingat. Dia benda ni kata orang, dia semuanya bergantung kepada minda kita, bergantung pada minda kita, bergantung pada apa yang kita fikir, Kalau kita banyak fikir tentang sesuatu, maka itulah yang kita duduk, nafsu kita sentiasa kata orang bergelora, tapi kalau kita tak fikir sangat, insyaAllah pelan-pelan dia boleh pergilah perasaan tersebut, Baik. Jadi dalam, kalau sekiranya syarat-syarat yang telah kita sebutkan tadi, yang kita ulang sekali lagi, syarat-syarat dia apa dia? Antaranya orang yang memang nak kahwin, orang yang ada kemampuan untuk memberi nafkah, memberi mahar, dan juga dia tidak takut untuk melakukan maksiat kalau dia tak berkahwin. Jadi kalau ini sifat-sifat yang ada pada seseorang itu, maka pada ketika ini adalah lebih baik untuk dia berkahwin daripada dia disebutkan di sini minat tafarruq lil ibadah. Maknanya dia tak digalakkan dalam begini. Ada orang kata maknanya lebih baik aku buat ibadat, aku tak nak kahwin contohnya. Sedangkan dia nak kahwin, sedangkan dia ada kemampuan, maka pada ketika ini adalah sunat untuk dia berkahwin daripada dia tak kahwin dengan alasan untuk melakukan ibadat kepada Allah Ta'ala. Bila cukup syaratnya, maka disunatkan dia, dia berkahwin. Baik. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW, para sahabat bertanya dengan isteri-isteri Nabi SAW tentang amalan Nabi. Ini cerita tentang pentingnya kita berkahwin dan mengelakkan diri daripada melakukan perbuatan seperti apa yang dibuat oleh rahib Yahudi dan sebagainya, oleh pendeta-pendeta Yahudi yang tak kahwin. Apa Nabi sebut? Okey, di sini disebutkan bahawa beberapa sahabat telah datang berjumpa Nabi SAW dan bertanya tentang amalan Nabi fisir. Apa yang mereka tak tahu? Nabi apa ya? Apakah amal ibadat yang Nabi buat masa di rumah? Jadi para sahabat ni pun nak tahu apa benda lah Nabi buat ni. Maka bila dicerita, apabila dicerita oleh isteri baginda SAW tentang amalan Nabi yang Masya Allah luar biasa lah Nabi SAW, seperti mana kita tahu amal ibadahnya, bangun malamnya, semayang kita selalu dengar, Nabi beribadah sampai buka kakinya, sampai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha yang menegur Nabi, ya Rasulullah, kamu kan Allah Ta'ala dah ampunkan dosa kamu, segala-galanya Allah Ta'ala telah ampunkan dosa kamu, tapi kenapa kamu beribadah sebegini, maka Nabi menjawab, tidakkah patut aku menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang bersyukur, Okey, jadi itu jawapan Nabi SAW. Jadi bila diceritakan tentang amal ibadat Nabi yang begitu luar biasa, yang dahsyat, maka sahabat-sahabat pun rasa semangat satu hal. Yang keduanya, mereka rasa Allah Akbar, jauhnya kita dengan Nabi. Jadi tiba-tiba mereka rasa bersemangat, bermotivasi tinggi. Lalu ada sahabat kata, aku tak akan makan daging selama-lamanya. Tak makan daging. Sebab bila makan daging ni mungkin menyebabkan nafsu kuat dan sebagainya, payah nak ibadat, maka aku tak nak makan daging selama-lamanya, kata seorang sahabat. Kemudian ada seorang sahabat lagi, dia kata, aku tak akan tidur atas tilam selama-lamanya. Sebab apa? Bila tidur atas tilam ni payah nak bangun. Sonok, sedap, tapi kalau tidur atas lantai, atas sinih pula, memang tak lain yang tidur. Sekejap-sekejap bangun tahajud. Itulah, mungkinlah itu yang dikatakan oleh sebahagian para sahabat. Lalu apabila Rasulullah SAW mendengar perkataan para sahabat ini, dan ada dalam hadis yang lain menyebutkan aku tak akan berkahwin selama-lamanya, ada juga aku akan bangun bertahajud manis sepanjang malam, aku tak akan tidur, dan ada juga yang berkata aku akan berpuasa selama-lamanya, aku tak akan berbuka, maksudnya bukan berbuka, tak buka puasa dulu, mati, maknanya dia tidak, maknanya dia berpuasa setiap hari, mana tak ada selang-selang. Itu apa yang disebut oleh para sahabat kerana merasakan ibadat mereka terlalu kurang berbandingkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bila dengar keadaan perkataan begini, maka Rasulullah pun, dan tiba-tiba masa itu Rasulullah SAW pulang dan mendengar apa yang telah diperkatakan oleh para sahabat tersebut. Lalu Nabi SAW berkata kepada para sahabat, adakah kamu berkata demikian? Maka Nabi SAW berkata, aku
Ya, ada dalam hadis yang lain menyebutkan bahwa aku adalah hamba Allah yang paling takut kepada Allah. Ya, aku adalah hamba Allah yang paling takut berbanding dengan kamu. Akan tetapi aku kuasa, aku bersolat dan aku juga tidur. Bukan macam kamu cakap tadi, tak nak tidur selama-lamanya. Kemudian aku juga berpuasa dan aku juga buka puasa. Ada masa hari aku puasa, ada aku mungkin tak puasa. Sedangkan aku adalah lebih baik daripada kamu, kata Nabi. Dan aku juga, kata Nabi, mengahwini wanita. Tidak macam kamu yang kata tak nak kahwin itu, kerana buat ibadat. Maka Nabi SAW pun berkata, selepas itu, faman rawiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka pada sunnah aku, maka dia bukan daripada gulunganku, kata Nabi SAW. Artinya apa, tuan-tuan? Artinya adalah salah. Ya, tak betul. Mana melampau. Kalau sekiranya kita buat ibadat, ibadat tu cantik, solat tu cantik, bangun malam cantik, puasa cantik, ya. Tetapi Allah Ta'ala tidak suka kita buat satu benda secara melampau-lampau. Dia panggil al-ghulu fid-din, ataupun perbuatan melampau dalam agama. Melampau dalam agama ni macam ni, tuan-tuan. Sepanjang malam tak tidur. Setiap malam macam tu. Sampai akhirnya apa dia? Akhirnya jatuh sakit. Nak ke Allah Ta'ala kita buat macam tu? Tak, Allah Ta'ala tak nak kita buat macam tu. Nah, ini contoh yang dibuat oleh Nabi. Nabi bangun malam betul, tapi Nabi juga tidur. Ya. Begitu baik salam untuk kita puasa sepanjang hari. Puasa je. Sebab Nabi pun bukan puasa berterusan. Nabi puasa, Nabi buka puasa. Tak boleh kita buat berterusan gitu, sebab dia membahayakan. Sebab dalam hadis yang lain Nabi sebut, ya, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan. Bagi Allah ada hak yang kita kena tunai, bagi diri kita pun ada hak yang kita kena tunai. Nah, fa'ti kulli dhi haqqin haqqan wa kama qala sallallahu, maka adalah kamu berikan, tunaikan hak setiap yang memerlukan haknya. Artinya bagi Allah kita tunaikan hak. Ya? Tapi bagi tubuh badan kita pun ada hak. Ya? Tubuh badan kita pun ada hak. Tubuh badan kita perlu rehat. Tubuh badan kita perlukan makanan. Tubuh badan kita perlukan makanan-makanan yang berkhasiat contohnya, ya, untuk memberikan tenaga kepada kita. Ya? Jadi sepatutnya tidak boleh untuk kita melampau-lampau dalam, walaupun ibadat itu cantik, walaupun mana puasa itu cantik sebagainya, begitu dia tak kahwin, buat ibadat, tak nak kahwin. Nampak zahirnya cantik, tapi dia bertentangan dengan syariat Islam. Bertentangan dengan apa? Sunnah Nabi SAW. Maka Nabi kata apa? Faman dhariba an sunnati falaysa minni. Ya, barang siapa yang tak suka, tak benci dengan sunnahku, ya, maka kita maka mereka bukanlah daripada golongan itu, kata Nabi SAW. Ada rasa jelas mesti kita ada kat sini. Ada rasa apa? Baik. Jadi kalau tadi kita cerita tentang lelaki, maka disebutkan dalam kitab ini wanita-wanita juga hukumnya adalah sama. Ya? Sama dengan apa-apa yang telah disebutkan tadi, ya? Sifat-sifatnya cuma dia disebut nafkah tu tak kenalah pada umat. Tapi artinya dia sebut keperluan dia, dia memang nak kahwin, ya? Kemudian dia pun tidak takut untuk terjebak dalam maksiat dan sebagainya. Dan apa nama ni, kalau ini syarat-syarat yang ada pada seorang wanita itu, maka ia juga adalah sunnah untuk dia untuk berkahwin. Baik. Itu hukum yang pertama. Baik, hukum yang kedua, hukum yang pertama ni sunat kahwin. Hukum yang kedua pula ialah sunat tak kahwin. Atau balik pula. Tadi sunat kahwin, ini sunat tak kahwin. Artinya kalau tak kahwin dia dapat pahala. Kalau kahwin tak dapat pahala. Yang nombor satu tadi, kahwin dapat pahala. Tak kahwin tak dapat pahala. Yang ni tak kahwin dapat pahala, kahwin tak dapat pahala. Macam mana tu? Baik. Pertamanya, kalau sekiranya dia nak kahwin, macam atas tadi yang mula-mula dia nak kahwin, dia nak kahwin. Yang ni pun dia nak kahwin juga, ada keperluan untuk kahwin, tetapi dia tidak memiliki harta untuk memberikan nafkah. Tak sunat kahwin. Artinya sunat tak kahwin. Dia nak kahwin, nak. Ya, dah sampai masa nak kahwin. Ya. Seronok kan dengar. Dah cari dah girlfriend, ada girlfriend pun dah ada. Tapi yang tak ada pun dia,
PT tak ada. Tak ada duit nak belanja, tak ada duit nak nafkah, maka pada ketika ini, disebutkan dalam buku ini adalah tidak sunat untuk diperkahwin. Bahkan tidak berkahwin itu adalah sunat bagi dia. Meninggalkan kahwin adalah alat sunat. Dan dalam keadaan ini disebutkan bahawa orang yang sebegini dia nak sekahwin. Artinya nafsu dia sedang mula, kata orang, menggelodak lah, nak kahwin. Kemudian keinginannya amat tinggi. Dia rasa memang dia perlukan berkahwin, tapi oleh kerana dia tidak ada, tidak ada kemampuan, maka pada ketika ini disebutkan dalam seperti mana kita sebutkan tadi lah, hari yang tadi, maka dia perlu apa? Dia perlu banyak-banyak, perlu banyak-banyak berpuasa dan beribadat daripada banyak berfikir tentang kahwin. Maknanya kalau dah kita tahu kita tak mampu, tak payahlah fikir sangat-sangat. Kita cubalah fikir benda lain. Contohnya fikir pasal pelajar kita ke, fikir mungkin tentang apa namanya persediaan kita ke, cari kerja ke dan sebagainya. Maka kita kena isi pemikiran kita dengan perkara-perkara lain selain daripada kahwin. Sebab bila kita kahwin, kita fikir nak kahwin, kita fikir kahwin, lepas tu ada girlfriend sebagainya, tiap-tiap malam bergayut contohnya. Sedangkan kita tahu kita tak mampu nak kahwin, maka dia akan memberikan mudarat yang besar kepada kepada kita. Sebab apa? Sebab bimbang, kita bimbang akan berlaku perkara yang tidak diingini. Baik tuan-tuan, jadi disebutkan juga dalam Al-Quran ini khusus bagi orang yang tidak mampu untuk berkahwin, wal yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allah min fadlihi. Maknanya Allah Taala meminta orang-orang yang khususnya mereka yang maknanya tidak mampu untuk berkahwin ini, supaya dia yasta'fif, artinya menjauhkan diri daripada, menjaga diri dia, menjaga maruah dia daripada melakukan perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Taala, yang tidak benar dengan Allah Taala, sehinggalah sampai masa dia mampu untuk berkahwin dengan kelebihan-kelebihan yang Allah Taala berikan kepada dia, insyaAllah. Jadi tuan-tuan mata Allah SWT, itulah dua hukum perkahwinan yang boleh kita sentuh pada malam ini. InsyaAllah kita sambung InsyaAllah pada minggu akan datang, insyaAllah. Yang baik kepada Allah SWT, yang rumah yang kurang, saya minta maaf banyak-banyak. Aku berkau di hadha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.